pada hari Sabtu tanggal 29 April tahun 2023, kegiatannya adalah kampanye dan simulasi tanggap bencana dalam rangka Hari Kesiapsiagaan Bencana yang diperingati setiap tanggal 26 April. Bersama dengan warga RW 2 Kelurahan Tanjung Sari, bersama Bapak Ketua RW 2, lalu bersama seluruh Bapak Ibu Ketua RT di Kelurahan Tanjung Sari. Di sini kami diberikan pelatihan tentang apa itu api, yang terdiri atas 3 unsur yaitu udara, panas, dan bahan bakar. Saya sangat senang sekali karena bisa mengikuti pelatihan dasar bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya. Di sini saya belajar tentang cara memadamkan api dan cara menggunakan APAR, alat pemadam api ringan. Awalnya memang saya agak panik dan takut karena melihat api yang sangat besar, namun ditenangkan dan dibantu oleh para pemadam kebakaran yang hebat, jadi saya bisa memadamkan api dengan mudah. Saya juga ucapkan berterima kasih kepada Dinas Kebakaran yang bisa melatih saya untuk menanggulangi cara kalau terjadi kebakaran di rumah maupun di tempat yang lainnya. Kami tadi memberikan materi yang sangat mendasar sekali, Bapak Ibu sekalian, ya tadi mulai dari pengenalan alat-alat pemadam, mulai alat-alat pemadam tradisional, di situ ada karung, goni, ada handuk yang dibasahi, termasuk alat pemadam kebakaran yang modern yaitu gunan APAR. Tadi semua sudah kita jelaskan, kelalaian-kelalaian dari pihak apa saja yang menyebabkan kebakaran. Yang pertama dari kelalaian manusia itu sendiri, kemudian dari hewan, termasuk dari alam. Tadi sudah kita jelaskan dan ibu-ibu sudah melaksanakan prakteknya sekalian. Kemudian cara pencegahannya sudah kami sampaikan tadi, termasuk pemadamannya kita praktekkan di lapangan. Ini adalah materi yang sangat mendasar, saya harapkan ibu-ibu sekalian benar-benar dipahami supaya bisa melaksanakan atau mengantisipasi seandainya memang terjadi kebakaran sesungguhnya. Demikian tanggapannya, memang senang juga, rasa takut hanya kepanikan saja yang tanu. Berarti ibu-ibu masih panik, tapi pelan-pelan kita arahkan akhirnya bisa mau mencoba semuanya. Contohnya mencoba LPG tadi khususnya ya. Kalau mudah-mudahan nanti juga akan didukung dengan alat pemadam api ringan, nanti Pak RT sebagai kader mungkin juga bisa mensosialisasikan ke warganya. Hal-hal yang prinsip sederhana saja, Pak. Bagaimana pemasangan APAR, bagaimana penggunaan caranya, minimal bagian biasa juga sudah tahu, karena kejadian beberapa di tempat itu karena gupuh akhirnya pena pengaman tidak dilepas, disemprotkan tidak bisa, makanya nanti kita, nah itu Pak RW, kira-kira Pak RW. Dengan adanya sosialisasi dari Dinas Damkar terkait masalah penanggulangan bencana khususnya kebakaran yang didukung oleh duta dari Dinas Sije, dibantunya sehingga seluruh warga khususnya warga RW 02 lebih mendapatkan ilmu cara penanggulangan. Yang dulu menghadapi api waktu itu panik, dengan adanya sosialisasi tadi sudah kepanikan sudah hilang. Nah, mudah-mudahan untuk wilayah di RW 02 jangan sampai terjadi adanya bencana, khususnya bencana kebakaran. Dan terima kasih atas Mbak Duta Lingkungan Kota Surabaya. Kebetulan adik ini dari warga kita sendiri. Ya, terima kasih sangat. Itu aja yang perlu saya sampaikan.